Sugur? Kula. Oh, wis teko kowe. Ampun. Kowe iki piye to? Kan saya sudah omong, saya suruh cari gadis-gadis yang cantik di desa ini. Mana dapatnya? Sudah dapat banyak gitu loh, Pak. Yang mana lagi? Saya kan masih kurang, cari lagi gadis yang cantik. Saya sudah keliling desa mencari gadis yang cantik. Sudah habis. Loh, sudah habis, siapa yang menghabiskan? Bapak sendiri toh. Tapi kan masih ada orang yang punya anak gadis cantik. Tapi memang engkau tidak mau cari yang betul-betul itu. Saya sudah cari, Pak. Tinggal satu, yang nama Sumiati. Oh, cantik ya? Cantik betul. Cantik mana dengan yang istriku yang ke-20 itu? Wah, cantik Sumiati. Betul cantik, Pak. Cantik sana. Cantik sana. Mana sekarang? Di dalam. Coba suruh kemari. Oh, ini. Memang boleh dia. Subur memang bisa dipuji cari gadis yang cantik. Siapa namamu? Eh, gadis. Gadis, namamu siapa? Gak tahu. Kok gak tahu, orang namanya sendiri kok gak tahu? Jangan takut, rupanya takut dengan saya. Tidak apa-apa, saya sudah jinak sekarang. Siapa, Subur namanya? Aku loh, jenengmu siapa? Jeneng aku. Aku wis ngerti jenengku. Menika namine pun Sumiati. Oh, jenengi sing jenenge Sumiati. Cocok dengan Ayu, rupanya. Ayo Sumiati timbang sampean. Oh, kok dibandingkan saya? Saya ini kan orang laki-laki. Situ kan betina. Sum. Tahu maksudnya dibawa kemari oleh Subur? Enggak tahu. Sumiati mau saya jadikan istriku. Istri? Iya. Gak mau? Kok gak mau? Gelem mau. Ulin aku. Apa digore ini? Disen bojo, wae ora gelem. Wae. Goblok kowe oleh besi tua ora gelem. Pas Sudi. Subur jangan mengatakan besi tua ya. Itu nanti lalu dia punya hati kurang apa merangsang itu nanti. Sum. Saya adalah orang yang paling sakti di desa ini. Meskipun istri saya sudah 20 biji dan engkau akan kujadikan yang ke-21, tapi jangan khawatir, mesti saya muliakan, saya enakkan. Minta apa saja? Enggak mau, enggak minta apa-apa. Pulangkan saya enggak senang di sini. Minta minta enggak minta apa-apa. Kalau tidak minta itu namanya akan kurang serius itu ya. Kurang serius. Sum. Jangan pegang-pegang. Hanya dipegang dari jauh saja kok enggak mau. Saya sudah cinta padamu. Cinta, ya? Cinta. Iya, saya cinta. Saya enggak. Hah, Sum. Mari cinta. Mari cinta. Mbok ngaco. Sudah tua bangka. Pagi wajahnya sore. Wajahnya jelek. Buat apa? Loh, buat delok-delokan. Buat delok-delokan. Ayo pulangkan saya. Bun, kok tidak mau, Bun? Gelemo karo kowe dhewe kuwi. Karo aku? Aku gelem karo aku? Lah, ngono mau timbang aku cilaka. Kowe karo kuwi. Ya aku karo kuwi lah padha lanange kok piye iki? Ya ben. Subur mesti mau, dia harus mau dengan saya. Sum, nanti akan kumuliakan. Jangan khawatir, meskipun aku tua, tapi aku orang sakti, bisa membuat apa saja. Nasibku nanti bisa jadi tidak baik. Biar enggak baik juga biar. Ayo, ayo, yang. Ya. Permisi. Ada orang. Ayo minggir, ini siapa lagi? Minggir. Aku minggir. Kok minggir, totok gundulmu. Oh ini rumahnya. Ayo, Sum. Permisi. Ya. Siapa dia? Dia si Jali-Jali. Kok dia si Jali-Jali? Sing mbok takoni kuwi apa? Kuwi lho wong kuwi, aku ora takon kowe. Oke. Oh. Belum kenal dengan saya adalah Singo Maruto. Weh, ini Marutonya. Ya, pendekar, tukang sihir. Orang yang paling sakti di desa ini. Tukang sihir ya? Iya, tukang tenung, tukang jambret. Jambret. Segala kok ditukangi. Ya, tapi bukan tukang jambret. Ada keperluan apa?
saya datang ke sini. Saya orang tua Sumiati. Datang ke sini mau minta Sumiati. Sumiati, mau kau minta saya tidak boleh. Siwa apa ana ora ana. Kok kaya maca wae lho ya. Ini betul-betul anu Mas Roto harus yang tegas menghadapi si siapa ini? Singo Maruto ini. Singo Maruto, ada apa? Kamu dulu suruhan sama anak buahmu mengambil anak saya. Benar. Saya dulu tidak berani. Sebab apa tidak berani? Nah apa? Ini. Ya apa sebabnya kok tidak berani? Sebab memang saya tidak berani sama yang saya tidak berani ini. Siapa? Itu ngomong apa orang itu kaya? Kok bundel? Soalnya begini, kalau situ tidak bisa ngomong, saya ngomong. Ayo ngomong. Coba ngomong. Ini walaupun perempuan pemberani. Jangan dikira ya, kalau saya ini tidak berani kepada bapak ini. Sudah terkenal orang yang sakti, orang yang pandai. Iso ngilang, gak iso balik. Kula wong akeh utange kula. Katane iso ngilang gak iso balik. Iku sumbar ngawur lho iki. Soale anak saya satu-satunya yang saya cintai. Mengapa sampe diseret ke sini? Ya saya memang menghendaki mengawin dia. Oh. Singo Maruto orang ngawur. Kamu memang saya dengar orang terkenal, pendekar yang tidak bisa dikalahkan. Tapi karena demi anak saya tidak ambil pusing. Mengapa pusing diambil? Nah itu terserah dirimu. Mau minta kembali anakmu saya tidak boleh. Sumiati saya minta balik, Sum. Ayo balik, Sum. Iya, Pak. Oh, tidak boleh. Syukur. Pertahankan dia. Kalau memang dia akan berani dengan saya, ayo lawan dia. Ini mau maju ini. Ini ya. Serahno aku. Terus mbak apa no? Tak silete gundule. Tak keceri jeruk pecel ya sirai ya. Ulah dadi soto malian. Oh itu gundul kok dikeceri jeruk pecel. Sekalai ngono mati nek dikeceri jeruk pecel dia. Pendekar iku kudu nglawan karo bangsane silat-silat kok mungsuh silet. Kok silat kok dilawan silet lho. Ya apa lho. Sing lanang ngerti, sing wedok ora ngerti. Ayo, pendekar kudu gawe cara pendekar silat. Ngerti? Iya, ayo. Iki sing lanang musuhku. Kowe anak buahe. Aku janjane ora gelem mungsuh wong sing cilik-cilik. Bila perlu saya mungsuh sama pokoknya Singo Marutonya. Kalau situ melawan saya, apa modalmu? Halo, aku wis dadi anak buah Singo Maruto. Aku duwe tenaga dalam. Dalam negeri, luar negeri. Iku omong apa lah ngono kok ya. Ini jago silat mendekati ajal ini mungkin. Kowe maju tak kungfu. Kowe ngungfu aku, fumu durung antikung. Kowe tak cowok sirahmu. Sirahmu tak jupuk, tak krokoti, tak dekek ngisor, tak under-under. Kowe gawe sirahe sapa? Yo angel ayo. Angel iki, bingung aku. Ayo. Tapi aku ora wedi. Kowe tak jurus. Jurus ndi? Jurusan Kebayoran. Iki mesti silat bagian bis kota iki mesti. Jurusan Kebayoran. Kowe maju tak cekel dadamu. Tak demek dadamu. 16 pulpeni. Ya kula jurus perjambretan. Aja ngrungokne bojomu. Demek dadaku. Dadaku mbok demek mesti gatel tanganmu. Duwe tenaga apa kowe kok iso gatel? Aku ora duwe tenaga apa-apa sebab dadaku kadas tok. Ngalih duduk dadamu sing tak demek. Apa ayo geger. Geger panutok ayo. Apa pengin keroken kowe ya? Apa kowe seneng dadi pendekar tari-tarian mergo kegatelen ya? Ngalih dengkul sing tak cekel. Dengkul? Dengkul mbok cekel mrucut nibani lambemu. Lambemu pindah alamat. Lambemu sing dhuwur pindah nyang dada, sing ngisor pindah nyang bathuk. Lah terus piye nek wong delok lambemu? Bingung, aku ya bingung. Nek ngerokok aku gawe lambene sapa? Kowe nek ngerokok gawe lambene jaran ya. Maju, maju kok. Kowe maju? Yo, aku mundur. Lho, kaya maju ya maju no. Ben mundur sik, engko nek aku maju kene. Lah cilowo aku. Bojomu ben mundur sik, aku tak maju. Nek wis aku maju keju, aku tak genti mundur. Iki sedina sapa ngilang maju mundur. Eh perangi rapi. Duar. Bledos bane.
Cetit. Tampan nono, tepelak tak tanganmu tak untir. Ayo. Yes. Tak telak. Yes. Tak jotos gulumu. Prok. Sing prok kok canggemmu. Kok gak kena kok muni prok kowe iki lho. Pendekar kok ngawur ae lho iki. Oh iya. Nek kena muni prok, wah ora kena. Ah, tak antem. Yes. Ora kena apa-apa, adu-adu tak antem tenan kowe kok. Iya, ora kena lali. Ayo. Ayo yang maju. Ayo maju. Wis kene sirae tak mutih kene. Kowe iki sing lakon ngomot sira lho iki. Mangkel aku kok ya. Ngawur. Ayo. Iya. Wah, sing wedok barang. Ayo wis tak piding arek iki. Waduh. Aduh kalah yam aku yam. Aduh. Kowe. Kowe ya pendekar ngawur. Gelut nyokot kuping kowe ya. Kuping sing paling kerih mbok cokot ya. Golek sasaran sing nepak. Pendekar silat kok nyokot kuping kaya sakane. Ayo, nyokot geger wedi nek kena panu. Ayo. Ayo, eh piye kowe? Tak tekak. Ayo. Ayo. Le. Aduh, aku diantem, Le. Yo mau ngono, Pak. Aduh, apa? Ngene nok, mau. Bagi payah-payah. Kowe iki kadang kono kaya ngene omongmu yo angel men kowe iki. Ini nyanyani mongol. Mongol ini. Dipukul. Mingin. Eh? Mingin. Apa nih? Mingin. Apa itu? Minggiro. Wah, bingungnya penduduk lagi. Nyak mah. Nyak mau mamak. Nyak mah. Nyak ngomong mamakmu nyak mah. Nyak ya. Nyak niat. Niat. Di mamak ada apa itu? Di bawah tidak ada apa-apa. Coba ya. Iya. Ini. Wah, kurang ajar. Kurang ajar ngapusi. Pinter ke. Aku mulai ditapok. Mumet dasku. Aduh. Itu coba itu. Nih. Nih. Ini. Aduh, kurang ajar. Jangan kamu yang. Ayo deh karo kena gampang dihapusi lagi. Tengkan dengklu. Ya beset bun-bunamu. Orang dihapusi orang kerasa. Wong ngomong rapati genah kok. Mana nih minanmu? Apa? Mi-mi-nan. Mi-mi-an. Mi-mi-an. Orang dia mi-mi-an kok. Kowe iki lho wong ngarepe wae mau berkelahi kok tanya mi-mi-an itu apa? Semene gedene sih. Mi-mi-nan, mi-mi-nan. Lah oh, anu min-minan. Loh, pimpinan iku lho. Pimpinan. Kusa muni pimpinan yo mi-mi-an. Ini pimpinan saya, ini pendekar Singomaruto. Oh, Pak ini ada orang yang seperti kerbau burungku ini, Pak. Oh, ini. Ini sudah berkelahi dengan dia tadi. Saya sudah kalah. Pangestumu kalah, Pak. Ya. Orang Pangestu kok bisa kalah itu bagaimana, ya? Iya, Pak. Sekarang kalau kalah jangan ikut-ikut. Jangan ikut-ikut. Ya. Saya yang enggak ikut-ikut. Enggak pancet tai lah ini. Eh, siapa ini? Ha, anak saya itu. Hah? Anak saya. Saya tidak tanya denganmu sama itu. Nih, ngok-ngok saya. Ngok-ngok, ini mana? Nek ngan iki kok kok iki lek kowe iki omong biasa iki engko sak pabrik lak bindeng kabeh iki kok. Nek molare Pak. Nek ngan kok kok nak iki ngono gak tau. Wah, ini kalau ndak hati-hati katut lagi saya ini. Sino sama? Singo Maruto. Manut apa itu? Apa? Manut apa? Marut kelopo. Kok Marut apa? Maruto. Oh, Maruto. Singo Maruto badukmu ngono lho. Kok Singo Maruto itu nama. Nama. Ini Pak yang ngambil. Nah, adik. Itu yang ngambil adikmu. Oh. Sumiati. Kemalingan adikmu ya. Ya? Kemalingan. Oh, tidak boleh. Tidak boleh. Tidak boleh. Berani sama pendekar. Kenapa enggak berani? Saya adalah pendekar sakti. Saya cuma sakti tambah mondolo kuno. Jadi kamu minta kembalinya adikmu? Iya. Loh, kok kaya berani? Loh, kaya berani. Menani betul. Soke kendel, ayo. Mau minta, tidak boleh. Sebelum gondolnya murid saya pecah, jangan diharap kembalinya adikmu. Oh, sudah ngeluh, Nani. Oh, tunggu pecahnya muridnya. Iya, ayo, tak pecah, ayo. Nah, pecah tak injek nih, ya. Itu sihir kok diinjek. Ah, ini, bapain bagaimana? Saya jago sihir, ya. Jangan coba-coba dengan saya. Saya sudah terkenal. Pernah megang geledek saya. Waduh, geledek di mana sampai dipegang? Di mana? Ya, geledeknya di mana? Geledeknya di Senen. Loh, geledek-geledekan. Ayo, sihiran ini. Oh, minta saya sihir. Boleh.
hewan. Hei, ha, hei, ho. Ngelu. Aduh, mak ngelu aja, mak. Ngelu. Itu tapanya gimana kok masih bisa ngelu itu? Cara itu gak ada api sih, mak. Nanti ngelu, ngelu. Aduh, saktianya itu untuk menghilangkan ngelunya. Bisa, ah. Iya, eh, hilang. Waduh, hilang memang. Dia tangguh, dia. Sekarang, kembali aku, ya. Hei, boleh. Abisu. Bapak minta bisu. Tidak loh. Mbak, mbak, bisu. Ojo. Ini kok bisu kok kelain. Sembuh. Waras. Aduh, pinter. Awas, soal sihir saya juga bisa. Gundulnya ini saya sihir. Ayo, isis. Kau sawit mangjo isis. Ya mesti saja, banyak angin gundulnya ya isis. Isis ya. Awas, satu kali lagi ya. Oh, meledak gegermu. Sorry, jangan loh. Jangan kalau ini jangan lentos. Waduh, lainnya saja. Oh, ini sihir kok ditukar loh ini. Wah, kalau situ meledak ya. Lihat saja bisa meledak apa enggak. Oh, tidak mau. Ini meledak, men. Beletos betul lah, repot saya. Jangan dong, lainnya ya. Nanti dilas. Awas ya, masa? Tidak mau beletos gegernya. Awas, awas. Gatelen. Tidak bisa. Kok mau? Tidak bisa gatel. Wong dia tidak kabaken. Tidak bisa gatel. Gatel lo. Mau. Hat, hat. Oh, hat. Main silat. Silat. Oh, boleh. Aduh. Aduh. Enggak. Nanti dulu. Nanti dulu. Nakal. Nakal. Ini apa, wong? Berkelahi kok mukul itu. Enggak ada mau ngeris. Nanti ini, wong. Kan sakit saya nanti. Aduh. 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 Ayo ini bisa, ini tua ini jantung bisa ini. Minta ampun. Ayo, ngiten, ayo. Minta ampun, 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 ampun. Ampun, lecep, lecep, ampun. Manut kan enggak, ayo. Manut. Kalau mau kalah, besok saya keritingkan kamu ya. Keritingkan rambutnya, enggak usah dikeritingkan. Saya minta ampun, sudah kalah, saya menyerah. Dah nyerah, Pak, nyerah semua, saya juga menyerah. Nah, ini sekarang saya baru berani. Ayo, siapa yang lawan saya sekarang? Sudah tidak melawan saya. Ya, gitu mentang-mentang sekarang ini anak saya bungkuk. Siapa yang berani lawan lagi? Kalau ingin tidak punya muka? Hah? Apa ingin ini semua tidak punya muka? Ayo jangan, aku lah kata pisan. Udah yang saya maksud itu sama anak buahnya. Masa kok anak gadis diminta semua seenaknya orang kampung ditakuti. Ayo le, gimana ini le? Antemi terus le. Ayo, ampun, ampun, aku sudah sakit. Apa minta jadi bongkok seperti ini? Tidak, jangan. Nah, kalau bongkok semua bagaimana nanti orangnya? Nggak barisan unta lah malian bongkok. Ayo, terus bagaimana? Kamu suka menodai kaum-kaum betina ya? Betina, kaum wanita ya? Sampai anak saya akan menjadi korban yang ke-21. Untung kamu tidak mengambil saya ya. Kalau mengambil saya juga saya layani sendiri kamu. Ya, kalau kepengen mati karena istri saya mengandung alkohol, tahu? Macam-macam sekarang. Maaf, maaf, maaf. Terus ini dibawa kemana orang seperti ini? Nah ini, sekarang Sumiati saya minta. Siapa yang tidak boleh, bilang terus terang ya. Ini belum ngemak, ngamuk dia. Kalau ngamuk, semua ini jadi mati. Karena kalau sudah bungkuknya ini panas, semua akan kena efek, tahu? Efeknya panas itu. Nah ini bagaimana Sumiati mau saya minta? Ada yang anu? Yang reaksi? Mau tidak. Menghalang-halangi? Tidak, sudah silahkan bawa. Kalau masih berani, bukan bungkuk musuhnya. Istri saya sudah cukup. Iya, boleh. Saya takut sebab dia terlalu horor. Jangan dikira ya, kalau saya ini diem-diem orangnya. Macam-macam sama anak saya. Nah ini begini putusan saya. Terus? Pokok saya tidak terima dengan adanya gadis-gadis yang jadi istrimu. Yang 20 orang gadis, mana itu semua? Ya itu masih di rumah semua itu. Nah ini saya minta semua. Bur, suruh keluar semua bur. Lekas, pokok jauh digepuki bur. Di mana tadi? Ya, kamu yang naruh di mana tadi? Ya, taruh di atas. Di atas apa? Ngeteng. Ayo turunkan semua itu. 20 ya. Orang itu bawa ke sini.
sudah tidak jadi istrimu. Iya. Akan jadi istri saya semua. Jangan macam-macam ya. Nah, ambil alih rupanya. Apa? Ada gadis mau dikeluarkan. Banting setir kamu dengan saya ya. Ayo, mulai. Mulai apa nih? Ngejak opo ya. Waduh. Tidak bisa. Ayo. Aku ngadepi kowe terus yo blenger ya. Bukannya cemburu aku jaga-jaga aku sebetulnya. Jaga-jaga. Ya wis ngono timbang kowe bosen karo aku tak ngepek salah siji. Kenaken awakmu. Ayo, rumahnya mana saja ini? Anaknya orang mana saja? Apa daerah sini? Apa ada yang dari daerah luar? Ada yang lain kampung, ada yang lain kota. Ini nanti begini kok ya. Ya, bagaimana, Pak? Nah, ini anak-anak gadis itu nanti serahkan sama orang tuanya. Nanti ya? Apa enggak nak ngono itu? Nanti sama saya. Tidak. Zoom sini. Ya. Zoom ini kakakmu ya. Terima kasih ya Mas. Untung ada Mas. Kalau enggak ada saya mah gimana masih tua itu Pak Nani Pak ya. Anak ini sampai dapat sama itu, anak-anak apa? Orangnya sudah tidak stabil. Ini tidak stabil tapi kan aneh. Anak saya ini. Gini Pak, Nani itu ganis-ganis saya kembalikan sama adik saya. Iya. Ya. Ya. Antarkan ke rumahnya masing-masing ya. Kan kasihan. Nah, ini langsung yang dibawa nanti ke kantor. Kantor mana itu? Biasanya kantor mana? Kantor pos? Bisa ya. Loh kok kantor pos? Orang salah itu biasanya dibawa kemana? Kantor polisi mestinya. Kantor polisi? Iya. Lah ya itu betul, kok kantor pos loh. Ini soal ini mudah Pak ya. Bagaimana? Diikat saja orang ini. Jangan sampai menghindar dari tangan kita. Nah, terus ngatur Sumiati sama ini kakaknya ini terus bagaimana? Nah ini Bongko sudah tidak kembali lagi, tetap di rumah. Nah ini dua orang tetap saya serahkan yang berwajib. Pesan apa sama keluargamu kamu? Pesan cap jai. Kok pesan cap jai? Ini mau dibawa ke kantor polisi kok pesan cap jai loh. Katanya bapak suruh pesan, pesan gak boleh. Maksudnya pesan sama istrimu atau sama anakmu. Nah kan begitu. Pesan sama istrimu, pesan apa? Apa harus disampaikan? Apa pesan? Saya tidak pesan Pak. Sebab saya belum punya istri, tapi sudah punya anak. Iki akeh lagi. Iki muridnya pendekar. Iki dereng tahu dewan tapi nggak akeh. Terus lah tidak punya istri, anaknya sudah berapa? Dua. Lo itu hasilnya dari mana itu? Dari rombongan Pak. Hasil dari rombongan pantas. Edan bocah iki ya. Wong ora duwe bojo kok duwe anak. Nah itu yang tua itu mau pesen apa? Saya pesen, saya nanti kalau di kantor polisi mesti kan ditahan. Iya. Saya pesen supaya istri saya membawakan tempat tidur dengan baju tidur sekali. Direkenin dek kos saya. Sangka itu bawanya hotel. Jangan dikira. Nyatakan kok nggowo tempat tidur, kasur, kemul. Iya, sebab di sana kan nggak disediakan. Dan nanti kalau datang di sana, itu terserah yang berwajib. Itu urusan yang berwajib. Nah, tinggal putusan nanti, terserah sana. Pokoknya yang penting 20 orang itu yeah. Nanti Yam yeah. Sama anakmu nanti cari kendaraan untuk ngangkut 20 orang. Ini biar sama saya. Kendaraan? Cari kendaraan apa nanti? Truk saja, cukup. Truk gandengan. Masa enggak nih dinaikkan truk enggak nih? Masa perempuan dinaikkan. Ya kalau memang enggak ada ya yang ya boleh lah pokoknya truk gandengan boleh. Tapi biasanya sini menyewakan truk gandengan itu enggak ada sopirnya. Supirnya? Yo, gampang itu saya setir sendiri. Kalau nggak bisa jalan tak suruhnya ya. Soal kendaraan jangan khawatir, itu saya ada kendaraan dua, tapi barnya nggak ada sama sekali. Ini pendekar dua kendaraan gak dua rodo, waplok bibisan lo. Saya cengengesan. Saya tidak cengengesan. Ya saya sendiri yang cengengesan. Nangis sih kok maju kancani. Ayo kumpul. Dati siji. Ayo kumpul. Ya kumpul. Disiapkan dulu. Dari dhisik. Kumpul dhisik, Pak. Ya. Ini awas. Bungkuk ada di depan ya. Bapak ada di belakang. Kalau ini melarikan diri langsung saja. Uncek ya. Unyeng-unyenge. Awas ya. Siap. Ayo mau kemana itu? Mau kemana? Kakinya kok geremet-geremet? Subur, kakimu geremet mau lari ya? Tidak, Pak. Lah kenapa kok geremet-geremet? Gatel. Ayo, bersiap. Enggak boleh ngomong ya. Awas, ya. Tangannya. Ada apa itu? Mau kemana itu? Iki ngemekae ya. Usaha, ono barisan usaha ya. Usaha apa? Ono ae, orang tangan saya kram kok. Loh, si Singomaruto kok mendekati istri saya terus?
Orang... Eh, kamu 20 orang diminta kamu mau membajak istri saya ya? Yang, usaha kau. Yang mendekati bukan saya, tapi istri mundungsel saja. Lho iku yang ngono iku menter ae lho iku. Wis ora apa-apa lah kanggo percobaan wae. Wae iku mepet wong lanang kok percobaan. Ya ndak apa-apa, ayo. Awas, maju. Melangkah 1 2 3. Awas, Go, awas, Go. Ya. Itu itu mau bergerak ke mana itu? Mari. Mau mari ah. Kepleset. Ayo maju, siap. Beras kencur? No. Beras kencur ge mbobok mbun-mbunamu ngono. Ah, barisan siap. Ah, sebelum berangkat ke kantor polisi, mari mengeningkan cipta selama setahun setengah. Mati. Latihan mati. Ayo siap. Hadap kanan. Gerak. Maju. Jalan. Sampai di sini pertemuan kita. Selamat berpisah, sampai jumpa lagi. Dan jangan lupa, Ramayana Record selalu menjamin kesenangan Anda.